yang diberikan kepada oleh tuan punya harta kepada mana-mana ahli waris dia yang terdidik daripada mendapat harta tersebut. Contoh, seorang lelaki dia ada anak ramai, katakan 14 orang. Ramai, bayar hati wajah. Okey, ada dua orang, tiga orang lah katakan ya. Ada seorang lelaki dia ada anak tiga orang. Dan tiga-tiga dah kahwin. Tentang betul. Seorang ni ada tiga anak, seorang ni pada tiga anak, seorang ni tiga anak, tiga orang. Tetapi kita macam mana tentang takdir Allah mendahulu daripada ajar si bapa, anak yang pertama ni tadi kita meninggal. Anak yang pertama meninggal. Selepas beberapa tahun tuan-tuan, si lelaki ni pula meninggal. Meninggalkan harta, tak banyak, ada 3 juta. Berapa yang berdoa Tiga juta. Dari sisi kufarid, anak kepada anak lelaki yang mati tu, hanya cucu dia yang bapa dan ibu tu tak dapat harta satu. Tak dapat. Sepatutnya dapat tak harta datuk dia? Dapat kalau bapa itu. Kan? Leman. Tukar nama orang ada anak tangan. Kudin. Ada orang? Tak ada orang? Lagu. Lagu ni, kok ada orang masa kelas. Apa pun ada? Lagu. Anak. Lagu ni tentang dia ada anak lagi. Lakun kan? Lakun dia meninggal. Dia meninggalkan anaknya tiga orang tadi lah, cucu dia kan? L, B, J. Tentangnya dia tua dia tadi, dia bapak dia laku. Yang satu nama anak dia, apa dia Lakun Selayan Jijan. Kan? Jadi si Lakun ni ada anak tiga orang, L, B, J, keluar. Tetapi kadang yang si lagi ini yang meninggal. Sedang berapa-apa lagu pula meninggal. Mengikut umum Farid, L, B dan J ini tak dapat kata daripada Datuk orang. Sebab tertutup. Abang si lagi ini dah meninggal dulu. Kan? Jadi kadang si lagu ni perlu ada buat wasiat wajibah. Ya. Macam mana wasiat dia? Pemberian harta yang diwasiatkan ialah seolah-olah anaknya si lagi hidup. Katakan duit ada 3 juta ataupun duit ada apa ni? Duit ada 3 juta. Kan ya. Pemberian sama-sama harta sepakat tuan-tuan ya, dapat 1 juta. Jadi kata si lagi diwasiatkan bahawa 1 juta ini adalah diberikan kepada LBJ. Itu. Tetapi yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih daripada satu sepertiga. Tak boleh. Tentang ya. Jadi tentang sebenarnya ya. Kan sebab itu kalau kita tengok amanah raya, dia ada itu wasiat-wasiat yang nak diuruskan. Tentang ya. Tujuannya apa? Kalau kita berlaku kematian, wasiat ini akan berfungsi pengurusan pembagian harta peninggalan kita akan dapat diuruskan tanpa ada mengambil masa yang panjang melalui beberapa prosedur yang berkaitan dengan bangkai dengan mahkamah dan sebagainya. Bukan sebabnya kenapa? Tapi kalau kita dah ada wasiat dan pembagian, kita minta amanah raya tertarik mengatur dan menguruskan senang. Betul? Itu dia pesanan itu. Jangan berterigak, berterangkan dan juga jangan terlalu tersangkut benar urusan keuangan itu dibagikan kepada siapa. Itu harta peninggalan si mati yang disebut dalam bahasa Arab sebagai tarikah. Tetapi harta pusaka, tentang pusaka ni tentang sebenarnya disebut dalam ada seperti ini. Pakai kaya tak ada dalam pusaka. Tentang sebab itu dikatakan pusaka warisan. Maksudnya pusaka itu datang daripada perempuan.
kuasa dalam ada kuasa ini pada perempuan. Sebab itu mesti ada ibu sokor dalam pelantikan sesuatu pemimpin, bermula dengan bapa dan bagai pembulu luar dengan yang itu. Jadi ibu sokor itu, kalau ibu sokor dia kata ada cacat calon, tuan-tuan tak ada ini. Katakanlah dalam ibu sokor ini ada tiga mata tunai yang bakal menjadi apa ni, pembulu, pembulu luar. Tetapi disadarkan ibu sokor kata dan pilih kau. Sebab apa tu tuan, power dia. Abah pun ada power, dua power ada. Kan? Jadi tuan-tuan, perempuan kita akan terhormati penentuannya itu. Dan ibu sokor tu, dia tak boleh dengan cara sebab dia perempuan, dia tahu. Maka disandarkan kuasa ini kepada lelaki. Nah, tuan-tuan, ya, disandarkan kepada lelaki. Itu yang disebut sebagai tuan-tuan, ya, kuasa pusaka adat, ya, pusaka apa ni, pusaka, tanah pusaka pada perempuan. Ya, kuasa pada, kuasa pada pusaka itu pada lelaki. Kembali balik tentang pembangunan pusaka tanah, selalunya tanah adat. Tanah adat ni tuan-tuan, susah tak kita meluruskan kalau kita nak meluruskan? Sukar, tuan-tuan. Sebab dia bukan si tanah ahli ni. Si perempuan tu, katakan anak bongsu, saya boleh dapat ada pusaka. Kan? Tuan-tuan, tanah itu tuan-tuan, dia bukannya tanah hak milik perempuan itu secara solid tetap. Tetapi ia adalah tanah amanah wakaf keluarga daripada suku itu. Tuan-tuan, daripada suku itu. Maksudnya perempuan yang duduk di atas ataupun memiliki tanah pusaka itu, dia sebagai pemegang amanah tadi. Sebab itu kena cuba jual. Tak ada yang itu. Sebabnya kalau nak ambil pembangunan-pembangunan, orang kata kalau nak ambil di Bombau lah, memang ada jalan yang sempit lah. Sebab banyak tanah pusaka yang telah digesekkan tanah pusaka, dan dia ada pembangunan itu sendiri. Tentang ya. Jadi kalau berlaku kematian kepada orang yang anak perempuan ni tadi, tentulah dia yang memutuskan tanah pusaka, dia terpaksa dipanggil bapa dan keluarga dia untuk diaturkan dan siapa yang sepatutnya boleh memilih orang dia. Timbul pula isu perkataan semenda. Dalam adat perempati, apabila anak lelaki tentulah, apabila anak lelaki ini dah besar, berkahwin, berkahwin dengan keluarga, dia diminta keluar daripada sukunya, dia akan duduk di rumah keluarga perempuannya. Dia itu lelaki ini dinamakan Manimandor. Tentang ya, mana? Manimandor, tentang. Mana kata tentang anak keluarga perempuan ini, anak perempuan keluarga ini, selanjutnya dia akan duduk dekat kawasan tanah adat yang lagi lebar. Ada masa dia tengah, dia tak dapat nak kawal jaga tanah adat ke rumah adat ni. Sebab apa? Sebab balik-balik tak berhenti adat. Maksud dia apa? Bila balik ke dia, semua balik ke rumah adat ni. Kan? Dia ada dia punya orang kata pemikiran kan? Sebab tu kadang-kadang bila mak ayah kita ada di tengah sama ibu, tengah nombor dia semua. Kan? Bila mak kita ada di tengah, itulah pemikiran kita nak balik di mana kita datang. Tentang, ya? Sebab itu, kalau sekiranya mak ayah nak tak ada tentang, jangan anak balik ke rumah asal. Sebab pengikat dia tak ada. Selanjutnya, jangan rumah pusaka wali mati, apa ni musnah dan waktu yang macam tu, dilantiklah ahli perempuan. Selanjutnya yang bongsu, tentang, duduk. Tetapi adik yang musuh dia kadang-kadang tak daya dia nak duduk rumah pusaka ni, dia duduk rumah sebarang tu kadang ada rumah dia tetap dengan persetujuan daripada waktu dia, bukan mengandai dia dia orang. Apa sebab? Sebab tidak ada kerjasama daripada adik-adik yang lain. Maksudnya dia berkata ya, bila raya tu siapa duduk situ lah orang raya adik api adik air ni dia bangang memangi ketupik eh daging wandang wajib segala bergerak angin ke lah. Dalam keadaan lalu ke balik mereka bawa yang berpohon tu tadi tu. Tentang tu kadang-kadang kita dapat tu membayangkan tentang. Sedangkan dulu bulat air kerana pembentuk. Siapa ada pembentuk tu? Apa ada pembentuk tu tentang? Kan? Siapa pembentuk pohon ni?
Omongan kita adalah kata sepakat. Kan? Mana cakap ni kata tak berkira orang. Kan? Kalau orang kata mak sampai nak bergaduh tuan-tuan, ikut lagi. Pada saya prinsip saya lah, kalau kita nak ada, carilah kenapa kita nak berbuka hati. Orang lain, kata mak juga. Orang itu tuan-tuan dia tengok adik dia susah. Kan? Adik dia susah. Ni adik perempuan dapat pusaka. Dia tengok abang ni susah. Tuan-tuan eh? Abang ni susah. Jadi kita kan berkata, abang, saya memang ada rata bersatu, tanah bersatu. Tapi abang pun sebelumnya tanah. Boleh tak? Boleh. Ataupun isteri di dalam, isteri ni pun tidak ada bersatu. Suami ni tu boleh menolong. Kan? Dia boleh usahakan tanah, tanah tadi. Tanah ke, berjujur ke, bertanah ke. Tetapi dia tak boleh memiliki tanah tu. Tetapi dia boleh memiliki harta jabatan. Dan kata syariah. Apa maksud itu? Dia usahlah pelang tanah itu. Kan menanam dan sebagainya. Hasil itu dia boleh ambil. Dia boleh ambil. Dan hasil yang dia punya itulah yang boleh dia bahagi-bahagikan dan dibawa balik kalau berlaku kematian. Dulu tuan-tuan, kalau isteri itu meninggal dunia, isteri meninggal dunia, dia duduk di atas satu keluarga dari tuan-tuan. Kan, keluarga yang sebelah yang menonton yang tak datang ambil dengan penuh kemuliaan ada. Sama juga macam itu, bukan-bukan, besok tak datang. Macam mana abang nanti, saya dulu, macam tu lah abang ulang eh. Kalau dah tak ada kata sepakat, kan dulu tuan-tuan eh. Hari ni, suami dia sekarang berasa dengan isteri eh. Kalau kami dan saya tak ada abang yang pulang dengan abang kepada abang-abang, sebenarnya abang ambil itu. Jadi kemudian nak haram dulu siang malam. Tuan-tuan dan perempuan dari Allah, ini tentang dari segi harta yang bersaka. Sebab tu tuan-tuan, tak tahu abang-abang tak tahu yang harus tidak. Kau pernah sertikan keluar masuk. Tuan-tuan. Sebenarnya kalau di kita yang tengok ada tempat ini, orang yang kahwin dengan bismillah dia tetap kaya orang. Kan? Pada zaman ketika itu. Pada ketika itu. Kan? Tapi jangan compare zaman sekarang. Siapa dia anak-anak yang duduk sebelah rumah mak eh? Tak tahu, tak tahu. Macam mana dia duduk? Duduk kateres. Mak itu kateres. Macam mana rumah mak sebelah rumah? Gino. Kau dapet itu ni. Kau masak dengan sekarang ni? Jadi tentang zaman sekarang ini dah berubah, dia ambil semangat falsafah berdasarkan cabaran pada masa sekarang. Itu sebabnya kadang-kadang adat ini semakin hilang dan banyak di tengah zaman. Kenapa? Tidak diamalkan kerana keadaan sekarang yang berubah. Dulu kalau sekampung tersebut mempunyai segala rakyat dia, orang kampung segala luar. Semua kata menjawab. Bila bertanggungjawab semua tempat anak kau, anak dia, barulah cubit urut kanan, pergi ke sini. Sekarang itu pendapat, aku kisau. Kau punya rezeki, kau makan. Aku punya rezeki, kau makan. Kau nak pinjam, bayar, faham-faham. Sekarang ada keadaan. Kan? Ataupun keadaan sekarang ini, harta kau ada harta harta ku. Namun harta ku tetap harta ku. Ada juga. Kan? Zaman sekarang ini tetap. Kerana apa? Perubahan. Kehidupan, cara berfikir dan apatah lagi dia katakan dunia ini adalah merupakan satu perkampungan kecil. Jadi tentang kalau dulu ada keluarga di baru, ada keluarga di dalek. Dulu sekarang ada tentang. Sekarang ini keluarga apa? Selama satu, selama dua, selama tiga, tentang? Itu antara perkara-perkara ini yang boleh kita kaitkan. Untuk keterangan lagi, tentang boleh nak pergi ke Pesta Persekutuan Adat antara Allah Tuhan istiadat mengadap Raja oleh pengurus luar di sini nanti. Sekarang ini sedang berbalik dan berlantar tu. Ada macam-macam sini ya. Baik. Jadi sangat berkali Allah sini kata Nabi kata satu per dua, satu per tiga banyak. Satu per tiga, Nabi kata satu per tiga. Tapi satu per tiga pun Nabi kata banyak. Kami memastikan hari waris lampu itu tinggal dalam keadaan yang tidak meminta-minta lagi-lagi adalah lebih baik. Sebab itu tuan-tuan, kita hari ini menyimpan adalah untuk kita kenalkan generasi anak-anak kita. Dengan harapan anak-anak kita akan ingatkan kita.
Tetapi Allah kata kamu tak boleh pasti mana satukah anak kamu yang akan mengenang jasa kamu. Justru Nabi kata, apa yang kamu hadiah dan sedekah manfaatkan harta kepada hayat kamu, itulah harta kamu di akhirat. Faham tak tuan? Katakanlah kita ada RM10, adakah RM10 sebenarnya harta kita? Tak. Melainkan kita gunakan RM10 ini pada tempat yang bermanfaat. Tentang pada erti kata memberi kebaikan, kebaikan di atas perbelanjaan itulah limit kita, tentang yang menunggu kita di hari akhirat. Itulah harta kita yang dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai modal permulaan. Bagaimana kamu nak menambah nilai dengan apa ni duit yang kamu ada ni, dari sudut rasa ketakwaan diri kepada Allah ataupun rasa duduknya kamu status di dalam syurga Allah. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyaklah kamu menerima. Jadi tuan-tuan, sebelum hayat ini berlalu ini sangat pun bertanya, ya Rasulullah, macam mana kalau aku kini tak ber aku ini tidak pun berhijrah. Nabi kata tuan-tuan, ya, bahawa mudah-mudahan kamu yang tertinggal itu, tapi niat kamu, niat kamu itu, perbuatan kamu tidak mengizinkan, tetapi niat kamu. Di sini tuan-tuan, ulama mengambil apa dia tunjukkan tentang adanya semayang niat. Semayang pakai niat. Tetapi ada keadaan-keadaan dan ada implikasinya. Contohnya tuan-tuan, ialah seorang itu sakit, terlantar, ataupun dia selepas, orang kata selepas COVID, badan terlalu lemah tuan-tuan, tapi boleh bertukar dalam keadaan lemah. Isteri kata kepada suami, bang, bang, minum zuhur bang, masuk. Tapi kita tengok keadaan tuan-tuan, tak memungkinkan kita untuk kita pun cakap dengan suami kita, agak berhubung ke lah niat. Tentangnya ataupun kalau mungkin kan, kita sepulihkan dengan air itu tadi, tentang mungkin menatangkan keadaan yang tak terasa basahnya di bayangan. Jadi tentang tayamum, hospital kata encik, kita bimbang debu-debu tayamum ni oleh para kapal ikon dan kakir akan terbang. Ada penyakitan virus dan kuman pula nanti efek pada sistem dan juga keadaan dalam dan juga pesakit sendiri. Tapi kita, ya, itu kamu niat kepadanya kan? Ya. Semayang kan? Kan? Tentang itu semayang. Semayang itu pakai niat. Tapi saya rasa orang yang boleh semayang dalam keadaan itu tentang yang saya pernah mengalami sekali itu. Takat ni lah tentang saya tengok. Betul ya? Air mata dia terburu kan? Mungkin dari misalnya, ya Allah, mari masuk ke Islam, berkentang lagi, mencacu, mencalina, relax, berada-berada lagi, ya Allah. Tapi dah terlontar, ya Allah, macam mana orang dia nak pokok semua tu, nak duit macam lagi. Menyesal ni yang menyebabkan dia sedih. Tetapi itu yang dikatakan sebenarnya. Ada juga satu konsep adalah semayang niat, tapi soal menghormati waktu. Dia buat juga kaedah semayang itu sekadar mana dia mampu. Contohnya tuan-tuan, kita nak mengatakan apa ni, Cik Mohon kawin, contoh anak ni, jangan dia, anak ni kawin sedang ya. Bila gerakan ke dia, tak gerakan sedang ya. Dalam perjalanan tak macam mana tuan-tuan, berlaku pengalaman dia punya jam itu tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, berkilometer. Sedangkan tuan-tuan, kita tadi dah cakap lah dengan aku, kita cakap dengan kita. Ya, semua ambil perhatian ya. Saya cadangkan kita sebagai jamak takhir. Jamak takhir tuan-tuan ya. Sebab pasangan pengantin perempuan ni berada di rumah besar. Mana dua batu mandu yang dia pakai okey kan lah. Pakai yang dah buksa sebenarnya. Kau tahu, saya tak tahu macam mana tu kan. Satu saat dengan jam tuan-tuan. Jam macam begitu ataupun terburuk kerana banjir tuan-tuan. Kan, ni masa nak datang api dah ni. Macam mana ni? Tuan-tuan,
datang pada titik itu hendaklah kita sembahyang dalam kereta kita itu dalam keadaan yang tak berhubung, dalam keadaan yang tak sebagaimana biasa. Sebenarnya ya Allah, kita sembahyang. Tapi sembahyang ini namanya saat salat menghormati waktu. Tapi kemudian sampai tadi itu tempat dan tadi sembahyang kita kena khotbah kalau kita dah keluar pada waktu ini. Tetapi bila kita sampai tuan-tuan lagi 15 minit nak masuk maghrib. Maghrib sekarang katakanlah 7.10 lah. 7.10 katakanlah tuan-tuan sampai kita tuan-tuan dekat tempat tu semua ni dah pukul 6.55 lah. Kemudian jadi tuan-tuan pada ketika itu tentunya wajib solat fardu asar ni. Solat fardu asar. Kemudian itu pada buat nazuh zuhur dan tak takut dan imam. Kalau kita buat zuhur dulu kalau sampai zuhur dan tak azan habis kemudian jadi kita dah meninggalkan orang kata dah meninggalkan satu waktu pula jadi kita dua waktu pula jadi kita dah semayanglah zuhur bukan semayanglah asal di dalam keadaan macam begitu. Jadi kita faham kan bukan dalam saya boleh tak kalau kita jamak kalau jam ni tak boleh jamak tuan-tuan. Kita dah boleh jamak. Atau pun kita istimewa dah kalau kita terdayolah. Keluar tak buka boleh belakang keluarkan air botol tu. Macam yang betul betul cerita terburu-buru. Apa itu tahu dia botak sedaya ketinggalan. Tengok kompas. Ni ada. Apa ya? Betul. Tapi tu orang kata, ingat kau punya syurga tu. Jadi kalau kita bangga orang itu, kita akan punya. Kalau kita balik pula, selalu yang menjogit itu setan dia. Itu dah boleh menyebabkan ada apa? Ada kemalangan kedua pula yang tak dijaga pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dan penegasan hadis ini adalah Islam tidak menghalangkan seseorang itu menghabiskan hartanya untuk bersedekah semata-mata. Ingatlah sebelum ini cerita yang dulu ini sebenarnya mengamalkan isteri kita dengan dikerukulkan suami kita dengan dikerukulkan anak kita anak kita itu dalam kadang-kadang anak kita ni yang dia dapat duit masa dia di sekolah tapi gambar dan tentang kita bagi dia duit dia tak tahu kita belilah bola sebagai sedekah kepada dia. Baik, yang kedua seorang muslim yang boleh berwasiat tidak lebih satu per tiga daripada harta kekayaannya. Yang ketiga seorang muslim tidak boleh berkata tidak ada masa untuk beribadat atau melakukan amal kebajikan bahkan pada diri-diri masa saja dia hendaklah beramal untuk mengejar darjat kedudukan yang disediakan oleh Allah. Yang keempat, segala amalan yang diniatkan untuk mencapai keridhaan Allah sekalipun berupa amalan sehari-harian tetap dikira sebagai ibadah yang diberi pahala dan ganjaran oleh Allah. Dan akhir sekali tetap membelanjakan harta kekayaan untuk memberi kesenangan kepada isteri dan anak-anak adalah lebih baik dan lebih afdal daripada bersedekah kepada orang lain untuk mendapatkan pahala sedangkan kaum keluarganya terbiar dalam keadaan kesusahan. Mak kita, adik beradik, abang kita kadang-kadang kesusahan kita tak tanya pun khabar malah kita tanya, jangan kita bagi tanya apa tu dek, ya orang kalau dia minta, jangan macam itu. Kalau jawab kita pun ada kan? Tak ada orang yang mengatakan kalau kita pun kan? Kadang-kadang tak ada, kalau tak ada boleh lah. Itu juga hancur tentang kadang-kadang tentang kita tengok adik kita itu dia dia kita tahu dia dia berapa anak-anak dia sekian, isi dia sekian lah. Kita tahu dia rumah tak cukup tentang dia nanti tak lalu dia nanti tak lalu kenapa lah apa orang lain dia ni tentang semua tu tak lagi kan lah dia tengok dah masih lah dia tu ada waktu tapi sebenarnya dia macam Pakistan sekarang kita jabat itu PE saya bilang kan ni ui Ustaz tak ada orang pagang tak nak nak boleh buat sebab kita tak dapat sebab tu kalau macam ni kita ni orang luar pada Pakistan
Pakistan, Bangladesh, sebenarnya memang ini kesiasian. Memang kesiasian benar, tapi Pakistan ini tentang Bangladesh miskin. Sebab persembahan itu memang meyakinkan. Jadi persembahan semua meyakinkan. Jadi tentang sekarang itu dahulu, kita akan berkata-kata dia masuk wabila-wabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.